Warga satu desa di Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, mendadak menjadi miliarder setelah mendapatkan ganti rugi tanah dari Pertamina untuk proyek kilang minyak. Satu desa tersebut bahkan kini dijuluki Kampung Miliarder setelah warganya ramai-ramai memborong mobil baru. Meski dijuluki Kampung Miliarder, namun kondisi desa tersebut jauh dari kata elit. Akses jalan tampak sempit dan kondisi jalan yang juga belum teraspal. Dikutip dari tayangan YouTube Harian Surya, pada Minggu 14 Februari 2021, Kampung Miliarder di Desa Sumur Geneng tersebut terlihat layaknya desa pada umumnya. Rumah warga berjajar sederhana dengan kondisi gang yang bisa terbilang cukup sempit. Kondisi jalan juga belum teraspal dan masih merupakan jalanan tanah. Tampak rumah-rumah warga ada yang sudah bertembok dan mempunyai pagar rumah, namun ada pula rumah-rumah yang masih tampak sederhana. Mobil tersebut terparkir di depan rumah mereka yang tampak belum memiliki garasi yang layak. Diketahui warga Sumur Geneng tersebut bak mendapatkan durian runtuh setelah tanah mereka dihargai miliaran rupiah oleh Pertamina dan juga perusahaan asal Rusia yang hendak membangun kilang minyak. Diungkapkan Kepala Desa Sumur Geneng Gianto, sebanyak 225 warga di Desa Sumur Geneng semuanya telah mendapatkan kompensasi pembebasan lahan dari Pertamina dan perusahaan asal Rusia Rosneft. Rencananya lahan tersebut akan menjadi proyek Grassroot Refinery atau GRR kilang minyak. Warga yang menerima ganti rugi lantas menerima uang miliaran rupiah. Ada warga yang menerima 8 miliar rupiah, 26 miliar rupiah, hingga ada pula yang mendapatkan 38 miliar rupiah. Jumlah tersebut lantaran Pertamina menghargai tanah dengan biaya 600 hingga 800 ribu rupiah per meternya. Rata-rata warga yang menjual tanahnya menggunakan 90% pendapatan untuk membeli mobil, 75% untuk membeli tanah, dan 50% untuk membangun rumah. Ada pula yang menjadikan pendapatan untuk modal usaha, namun jumlahnya sedikit sekali. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!